Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Ya, malam ini judulnya kita banyak akan melakukan puji-pujian dan lagu-lagu karena malam ini adalah malam kita boleh bersuka cita menyambut kehadiran Juru Selamat kita. Karena itu masih kelompok kami akan bernyanyi, tapi Bapak Ibu semuanya ikut menyanyi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang suka lagu Joy to the World atau Dunia atau banyak ya versinya ada? Jadi yang milih. Siapa yang milih? Hai Dunia bersorak lah. Hai Dunia. Oke, mari Pak ikut menyanyi bersama kami di sini. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Diberi kesempatan terakhir sebelum nantinya saya nggak bisa maju bersama-sama. Oke, kalau gitu kita akan nyanyi bersama-sama Hai Dunia Gembiralah. Nanti kita akan menyanyi, kemudian juga akan ada pembacaan ayat bersama-sama. Sudah dekat Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatannya telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menerangkan keselamatannya dari orang-orangnya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan api dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan gajah, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai tetap tahan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Oke, kita nyanyikan satu kali lagi ya Bapak Ibu. Silakan berdiri supaya aku bisa. Hallelujah, gembiralah, dan sambutlah.
Milih lagu ini menjadi makna Natal juga bagi saya, bahwa Yesus lahir untuk dunia sebenarnya. Walaupun ada orang-orang saat ini yang belum mau menyambutnya dan tidak bersuka cita seperti kita, tapi pasti suatu saat semua orang akan bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus.